<تصفح> <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba' kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu yang kiranya semoga Allah mudahkan untuk kita bersama mengambil manfaat menambah keimanan kepada Allah yang kiranya kita amat butuh kepada kasih sayangnya Allah, curuhan nikmatnya, kemudahan untuk bisa menuntut ilmu syar'i. I. Ya, bagi orang yang Allah mudahkan, maka mudah baginya. Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka terlihat tanda-tanda ciri-cirinya. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang man bihi yupaki kalaulah Allah menginginkan kebaikan untukmu wahai saudaraku maka Allah buat engkau masih mau membuka lembaran demi lembaran, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun kitab-kitab buku-buku yang kiranya menambah keimananmu, atau Allah memudahkan engkau tetap istiqomah, bersemangat mendengarkan kajian-kajian dari para asatijah yang masya Allah sangat mudah sekarang. Kau punya handphone. Kau punya laptop, atau bahkan sekarang lebih maju lagi, ada TV smart, katanya. Yang mana di sana wasilah-wasilah tersebut Allah permudahkan untuk kita. Namun, ada orang-orang yang pandai menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Ada yang hanya sekedar. Untuk happy-happy saja, ya. untuk membuat dia tertawa, terbahak-bahak menghibur dirinya. Padahal, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah <tid> tidakkah cukup dengan berzikir, mengingat, menambah ilmumu? hanyut dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, Membuat hatimu merasa tenang, nyaman, tentram, bahagia. Ya, itu diantara yang dibutuhkan oleh hati kita. Ada orang yang berkata, kalau sumpah suntuk, Apalah, gelisah dan lain sebagainya itu disebabkan kurangnya represi kurangnya healing katanya tapi setelah dia melakukan itu toh kegembiraan, kebahagiaan di hatinya, hanya sebentar saja, setelah itu kembali lagi ke tempat dimana dia memulainya ya maka kita katakan Healing yang sesungguhnya. refreshing sesungguhnya. Rehlah sesungguhnya. Penghibur hati kita sebetulnya. Itu adalah ketika kita menikmati. Merasakan manisnya. Indahnya. Bersusah payah dalam menuntut ilmu. Man salaka tarikan. ilma. lahu tarikan ilal jannah. Rasulullah katakan dalam ayat, dalam hadis ini. Rasulullah katakan, barang siapa yang Allah mudahkan bagi, Barang siapa yang dia bersusah payah meniti, menjalani, melakukan proses dalam menuntut ilmu. Dia mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan jerih payahnya. Yang mungkin dia harus bersegera ya mengorbankan waktu yang harusnya didapat dapat pun dari uang dia mengorbankan mendahulukan ini maka dia mendapatkan kebahagiaan yang lebih nantinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah apalagi yang berhubungan dengan masalah tauhid kita akan berbicara tentang ada orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab wala azab bisa masuk ke dalam surga ya. tanpa harus melalui proses yang namanya hisab. Hisab itu e, pemeriksaan kalau kita di dunia ini. Mungkin boleh dikatakan kalau pejabat ya. Ya, pejabat baik itu pejabat negara ya, itu ada istilah audit. Ketika dia diaudit, diperiksa ya pemasukannya uang-uangnya, hartanya diaudit semuanya, diperiksa. Maka auditan itu kalaulah dia merasa ada yang gak beres ya penghasilannya itu pendapatannya, maka dia akan merasa was-was, gak tenang dia. Siap-siap aja bakal dijemput paksa untuk masuk penjara, menjadi tersangka. Hisaban. Maka benar ya. Rasulullah senantiasa menganjurkan kita untuk berdoa. Allahumma hasibni hisabayan yasira Ya Allah, berikanlah aku hisab yang mudah. Nah, itu dia. Allah Rasulullah memerintahkan kita agar berdoa dengan doa ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu kita semua ingin bisa mendapatkan nikmat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bagaimana? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua. Di acara Nu'min Sa'ah membahas tema masuk surga tanpa hisab wala adab masuk surga tanpa dihisap tanpa diadab jadi eh, apa bedanya tanpa hisap dan tanpa adab bedanya orang yang dia di hisap belum tentu dia diadab tapi orang yang diadab sudah pasti dia di dihisap jadi ada orang yang dia masuk surga itu dihisap aja dia tapi dia nggak diazab ada orang yang dia dihisap kemudian dia diazab dihisap itu dia menunggu lama cukup per, uh, penantiannya ya penungguannya ngantri dia, dia periksanya dia ya sebagaimana ulama kita mengibaratkan juga orang yang hisapnya itu panjang lama itulah orang yang dia memiliki banyak pertanggungjawaban sama halnya diibaratkan seseorang di antara kita yang berbelanja di swalayan ya, di market ya sekarang banyak sekali ya apapun itu semakin banyak barang yang kita ambil masuk ke keranjang kita maka selain kita harus ngantri panjang ya kita juga harus menunggu satu persatu barang kita itu dihitung diperiksa Semakin banyak makin semakin lama. Semakin sedikit maka semakin cepat. Apalagi dia ya hanya sekedarnya aja dia lihat masuk, lihat-lihat kemudian dia keluar nggak ada ngambil apa-apa. Maka nggak, nggak perlu ngantri. Nah ini dia pengibaratannya. Maka semakin banyak Rasulullah katakan orang yang paling lama prosesnya atau paling lama masuk surga di antara umatku adalah orang yang paling banyak harta yang dia miliki itu dia. Jadi jangan bersedih, jangan berkecil hati bagi anda yang mungkin, aduh Ustadz susah hidupku ini, ya. Mencari penghidupan rezeki untuk makan sehari-hari saja harus berjibaku, harus berusaha, berusaha keras yang didapatkan sehari habis sehari bahkan terkadang tidak cukup untuk di hari itu Allah mustahil jangan bersedih wahai saudaraku karena apa? Karena bisa jadi Allah inginkan bagimu Engkau termasuk orang yang dikatakan tadi Masuk surga tanpa hisap Jadi Semoga kiranya ya Kita mendapatkan Kalau kita tidak dapat kebahagiaan di dunia Kita dapatkan di akhirat Bukankah ada hadis ya Yang Rasulullah gambarkan Ada orang yang paling bahagia hidupnya di dunia Dari dia lahir Sampai dia mati, dia bahagia aja. Artinya semua yang dia inginkan dia dapatkan. Orang kaya raya. Kemudian diambil dia. Orang yang paling senang hidupnya di dunia ini. Diambil dia dicelupkan sekali celupan. ke dalam neraka. Diangkat. Sekali celupan saja. Masukkan kemudian diangkat. Apa yang terjadi? Tanya sama dia. Bagaimana hidupmu? Maka dia katakan aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Sedikit pun. cotton tidak pernah aku rasakan kebahagiaan. Padahal di seumur hidupnya, bahagia hidupnya. Semua yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Tapi karena celupan di neraka tadi yang amat sangat pedih, dia lupa dengan kebahagiaan yang pernah dia rasakan. Sebaliknya ada orang yang dia paling sengsara di dunia. Hidupnya dari dia lahir sampai dia mati. Endingnya semuanya sedih menyedihkan. Sakit menyakitkan dicelupkan sekali celupan ke dalam surga. Diangkat kemudian ditanya Apa dia katakan dia ambil tersenyum gembira dia katakan semua hidupku bahagia. Lupa dia kalau dia dulunya amat sangat sengsara. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah gambaran yang besar. Kembali kita tentang kisah masuk surga tanpa hisab. Rasulullah pernah suatu hari dia di depan para sahabatnya di mimbarnya menyampaikan pesan Rasulullah katakan wahai kaum muslimin bahwasanya akan datang ya ku melihat ada orang yang datang dia seorang hamba itu dia seorang diri kemudian ada yang datang kiranya orang sendiri itu adalah seorang nabi nabi nuh yang dimaksud di sana kemudian ada orang yang datang dengan beberapa orang saja ada yang datang, yang kusangka itu adalah umatku, orang yang dengan banyak kaumnya. Kusangka itu adalah kaumku, ternyata bukan itu adalah nabi Musa bersama kaumnya. Dan setelah itu datang lagi lebih banyak lagi orangnya, dan ternyata itu adalah umatku. Dikatakan kepadaku itu adalah umatmu, wahai Muhammad. Dan di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wala adab. Masuk surga dia tanpa hisab dan tanpa adab. Maka setelah menyampaikan itu Rasulullah beranjak dari tempatnya. Masuk ke dalam rumahnya. Maka ributlah para sahabat ketika itu. Mereka saling menerka, saling mengeluarkan argumennya. Pendapatnya 70 ribu orang itu. Mungkin mereka adalah orang-orang Sahabat-sahabat Nabi dan sahabat Nabi banyak ya. Ada yang mengatakan 70.000 itu adalah orang Muslim yang dari lahir sampai dia dewasanya sampai matinya dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Banyak ya pendapat-pendapat di kalangan para sahabat ketika itu. Maka mendengar kegaduhan tersebut Rasulullah keluar, kemudian mereka pun menyampaikan kepada Rasulullah 70.000 tersebut adalah ini, ini ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan tidak puluh ribu ini adalah mereka diantaranya mereka yang wala yarkun yang tidak meminta rukyah wala takun tidak memakai kai yaitu pengobatan dengan besi panas dan yang terakhir wala yatatayyarun Ya, yatawakkalun. Dia tidak bertatoyur. Nanti kita bahas, dan yang terakhir, bertawakal kepada Allah. Baik, kaum oh Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan poin satu demi satu, salah setelah beberapa jeda berikut ini. <Syukur> Assalamualaikum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Nuk Sa'ah mengangkat tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab wala azab. Nah, kita lanjutkan hadis Rasulullah tadinya. Rasulullah katakan ketika para sahabat telah berargumen ini, telah menyampaikan pendapat mereka tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Ada yang mengatakan bahwasanya orang itu adalah para sahabat Rasulullah. Ada yang mengatakan adalah orang-orang muslimin yang dari dia lahir hidupnya sampai matinya nggak pernah dia melakukan kesyirikan. Rasulullah katakan mereka adalah yang pertama apa? Wala yarkun. Orang yang dia tidak meminta ruqyah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan yang maksud sini tidak meminta ruqyah. Di sini adalah tidak pernah mendatangi dukun, minta mantra-mantra dimantrai oleh dukun. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwasanya termasuklah rukiah, rukiah yang dilakukan dengan bacaan-bacaan ayat. Artinya meminta, ya dia meminta rukiahnya. Kemudian yang kedua yaitu wala yak tahun, wala yak tahun ini maksudnya adalah tidak berobat dengan pengobatan kai. Kayak itu mungkin kalau zaman sekarang hampir tidak pernah kita dapati lagi pengobatan seperti ini yaitu dengan besi yang dipanaskan Rasulullah pernah melakukannya kepada seorang sahabat yang dia terluka e, panah atau tombak gitu ya jadi darahnya terus ber ber mengucur gitu ya maka Rasulullah panaskan e, besi kemudian di apa namanya diletakkan di tempat yang luka tadinya sehingga berhenti darahnya. Maka ini juga termasuk pengobatan. Rasulullah katakan itu adalah pengobatan yang paling terakhir. Artinya kalau nggak ada lagi pengobatan lain, alternatif lain, baru pakai itu kai. Kalau tidak jangan. Nah Rasulullah jadi katakan tidak minta rukiah, tidak memakai pengobatan kai apa namanya dengan besi panas tadinya. Yang ketiga wala ya tidak bertatoyur. Kalau di zaman Arab di masa Arab jahiliyah mereka bertatoiyurnya itu dengan apa namanya mengundinapsi, ya, apa namanya Dia meyakini sesuatu terhadap suatu kejadian buruk baiknya eh, apa namanya nasibnya itu ditentukan oleh kejadiannya. Contoh mereka lakukan adalah dengan menerbangkan burung. Ketika mereka mau berpergian ini, musafir ingin berdagang atau kemana, mereka terbangkan dulu burung. Kalau burungnya terbang ke arah kanan mereka jalan berarti itu eh, nasib baik akan menyertai mereka. Kalau ke arah kiri maka mereka batalkan walaupun mereka sudah menyiapkan perbekalan mereka batalkan. Kenapa? Mereka meyakini bahwasanya ini akan terjadi kesialan untuk mereka. Nah kalau zaman sekarang banyak ya, apalagi di negara kita yang memiliki adat istiadat berbagai macam ya. Ada yang meyakini kalau ada burung gagak itu ada kesialan kematian. Kalau ada kupu-kupu datang tamu, kalau tangan gatal artinya akan mendapatkan uh, uang dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, keyakinan-keyakinan yang dibangun di atas hal-hal kuropat seperti ini, yang tidak ada landasannya, tidak ada, apa namanya, Cuma cerita demi cerita dari mulut ke mulut, nenek moyang dulu, ya kita yakini, maka ini termasuk tetayur. Maka hal ini termasuk hal yang dilarang karena bagian dari takdir apalagi meyakini kayak sekarang ini adalah bulan muharram meyakini kalau bulan muharram ini adalah bulan yang sial nggak boleh melakukan walimahan nggak boleh pindah rumah atau bahkan apa masuk sekolah dan lain sebagainya Oke. Oke, ini hal yang yang tidak benar termasuk tatoyur, meyakini sesuatu baik itu waktu ataupun benda bisa mendatangkan kebaikan atau sebaliknya mendatangkan kesialan nah ini adalah hal yang juga bisa membuat dia tidak termasuk orang yang 70 ribu tadi masuk surga tanpa hisab. Wa alallah ya Dan kepada Allah dia bertawakal. Bertawakal di sini adalah dalam artian dia sudah berusaha keras. Contoh dia bekerja, dia ingin dapatkan kekayaan. Maka dia lakukan, dia bekerja keras. Kemudian hasil dia serahkan kepada Allah. Itu tawakal yang benar, tawakal yang sering dimaknai, yang dipahami oleh masyarakat kita adalah: "Ya, sudah tidak melakukan apa-apa, insya Allah itu rezeki akan datang." Maka ini adalah perkara yang salah besar. Benar, ada takdir rezeki yang Allah tentukan. Ada mutlak, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, dia datang, tapi ada rezeki yang harus kita jemput. Ini tawakal yang benar adalah berusaha dulu. Kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Nah kaum Muslimin yang dimuliakan Allah. Nah setidaknya tadi ada tiga ya. Setelah itu Rasulullah katakan, e, mereka 70 ribu ini. Di dalamnya ada 1.000 di antara mereka itu membawa 70 ribu lainnya. Karena ketika itu Rasulullah, bersedih, e, para sahabat itu sedih. Kalau gitu bisa jadi kami tidak termasuk. Maka Rasulullah hibur lagi, katakan bahwasanya di antara 70 ribu ini ada 1.000 ada satu di antaranya yaitu mereka membawa lagi 70.000 ribu lainnya sehingga lebih besar lagi kesempatan untuk termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka ada seorang sahabat yang bangun ketika itu yaitu Ukasa. Ya Rasulullah doakan aku termasuk di antaranya. Maka Rasulullah ya antara engkau mendapatkannya engkau termasuk di dalamnya. Ada satu orang lagi naik juga mengatakan hal yang sama sama seperti Ukasa dia minta ya Rasulullah doakan aku termasuk di antaranya. Maka Rasulullah katakan sabakoka ukasah. Ukasah sudah mendahului. Artinya apa? dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh ukasah. Dan Rasulullah mengetahui hal tersebut bukan atas apa namanya tentang pengetahuan sendiri tidak. Dia dikabarkan bahwa ini enggak gitu. Maka Rasulullah tahu. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. dari sini tentunya itu yang juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita, selepas atau juga ketika sholat meminta kepada Allah Allahumma hasibni hisabayas, ya Allah mudahkan bagiku, hisab yang mudah Karena hisab itu sulit, berat, maka kita meminta kepada Allah yang memudahkan segala kita agar kiranya diberikan kalaulah kita termasuk orang yang dihisap dihisap dengan hisaban yasyirah hisap yang mudah mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdik syadalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh